Hadirin pemirsa, kita sambut Hansa dan Pak Leo. Selamat malam pemirsa. Tenang. Pemirsa. Dia adalah Pak Leo. Lengkapnya Leo Nebri. Pemirsa, kali ini saya bersama tim PMP akan menguak misteri yang ada di gedung. Menguak itu mudah-mudah. Di sini konon kabarnya konon itu sejarah itu loh. Oh, konon itu sejarah. Tapi kalau sejarah jarang itu konon ada. Pak Leo, menurut Pak Leo kemarin kumpulan Pak Leo sebenarnya Pak Leo, menurut warga sekitar sini, di pojok sana itu setiap malam Jumat, menurut para wanita, ada penampakan berwujud burung yang berdiri, Pak Leo. Burung? Maksudnya itu burung hantu, Pak Leo. Oh, pemirsa, di tempat inilah dulu pernah terjadi musibah kawin lari. Saya itu Hansa, bukan Sukat. Tahu gak, saya itu kameramen profesional. Profesional apa? Kameramen mahdi dia. Masa, serius. Sebentar Pak Leo, kalau menurut Pak Leo, yang di pojok sana itu yang penglihatan Pak Leo. Terus? Ya biar fokus, bertambah lagi.
kelihatan. Mata Pario toh. Profesional. Jangan mata, yang lain. Yang lain, sudah. Kalau menurut pendengaran dari telinga Pak Leo, suara-suara gemuruh itu apakah termasuk? Ya kok meneh tang lele. Katanya menurut pendengaran. Ya pendengaran kok yang disuting kuping lho. Lah Pak, mukanya. Oh, ngawur. Waduh, iki mlebu malah. Kebobolan. Sakit. Lumayan. Berarti enggak boleh ini. Enggak boleh mata, jangan kuping. Engko ndak dinyunyuk-nyunyuk iki. Mulut jangan. Nah, yang lain. Peristiwa fenomena itu kalau menurut pemikiran dari Pak Leo, nah itu merupakan hal yang wajar. Bagus Pak, bagus Pak. Apa? Nasinya diganti lontong. Hei, ini dudu lontong, tapi kentongan. Nah, kita sudah nyajar. Karena ini memakai kaset Polaroid. Kaset Polaroid. Polaroid, Polaroid. Ya, kaset cepat itu loh. Oh, langsung. Kita langsung monitor ya, setel di monitor. Wes lewat seru-seru namun kape ora balau kan sebrene. Loh, harus berani Pak. Kenapa Pak? Ya takut aja. Gak menakutkan Pak? Gak berani. Ayo Pak, berani ya Pak. Biar gaya Pak ya. Ayo Pak, berani aja Pak. Kalau kata pasal Pak. Jangan. Apa Pak? Jangan. Jadi bawa ya, udah disiapin mas.
Emang masih jalan, Mas? Masih. Cuman 20-an tahun ini nggak bayar nih, Pak. Tuh, lihat tuh, angkanya tuh. Kok nggak disegel lagi sih ini, Pak? Saya orang salah, emang. Yaudah, Pak, terus sih. Saya mau main golok nih. Lari di kejar bersundari.
Kita panggil dulu, inilah Pangsit. Zapin.
Utang nanam dong. Abalan kuti terima kasih fan-fan saya fan ombo
dia tahu tahu sekali kalau ada di sini nih yang berdiri di sini orang ganteng. Aku tahu dia itu bukan Delon. Siapa? Demon. Apa Demon? Oh, Demon? Gede moncongnya. Sebetulnya salah. Apa? Apa? Tahu nggak artinya Delon? Apa? Hah? Apa? Apa? Gede lontongnya. Ya mas, Demon nyanyi, tapi mic-nya ojo jedak-jedak untuk ya. Kenapa? Oh, langsung cuil-cuil loh mas. Saya tahu permasalahannya, mengapa cuil-cuil? Karena saya bisa pun bayar. Cuil-cuil ini nih. Mas, ini. Rasanya tak suek. Oke, terima kasih sekali. Anda minta lagu apa dari saya? Wah. Hah? Enggak ada. Ada yang minta enggak? Raja lo. Enggak ada sama sekali yang minta lagu. Alhamdulillah hari ini saya belum mengapalkan satu lagu. Patuh nih. Oke, tadi yang enggak minta lagu siapa sih, Mbak? Enggak minta lagu. Cium. Gitu. Enggak. Kemarin ada orang dicium sama dia, mati. Jangan mau. Oke, semua lagu dari saya, oke, mau? Ya, enggak. Orangnya segelem. Saat gedung ini enggak ada yang mau situ nyanyi, adanya mau situ berakon salon. Aduh, gelem. Oke, untuk pacar saya yang di sana. Wah, halo geng, AA di sini. AA gedang. Kalau ini AA, yang ini ee. Oke, silakan nyanyi. Nyanyi lagu dari siapa? Dari lagunya siapa? Nah, lagunya yang romantis saja. Wah, iya. Tadi udah panas toh. Sekarang yang rumah tuh. Ayo lagu apa? Mau lagunya Setia? Siapa? Oh, lagu apa? Setia. Oh, Setia. Lagu ini siapa nih? Cici. Oke, jelas. Ngomongnya yang jelas. Rumah apa? Dari apa? Dari yang ini siapa? Itu loh, kok begini loh. Cikusti. Ah, coba cikusti. 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 Gak jelas ini. Malah kerungumu gelesek. Sudah. Apa? Apa? Panik karena kamu, gelak suai. Oke, selamat lagi dari saya. Yeah.
datang menjemput. Wow. Kau usah nyanyi. Lagu ini itu enggak gitu. Gimana sih kan? Masa ngerujur dong. Terus kan? Terus hujan yang turun. Dan dia suaranya. Kowe tahu dicopot kiri lah. Dulu. Copot. Iya, lo dibilangin lagunya itu gak gitu. Oke, hadirin sebelum kita lanjutkan lagu-lagu berikut, kita mau saksikan pesan-pesan dulu ya. Ya. Untuk itu kita saksikan yang satu ini. Ya. Hilang kepala. Terlalu kepala.
suai. Oniki. Iki didandani pintunya sebelah sini. Cepat. Lo semuanya dari besi. Segini juga ping. Kleru kok yo. Yo mau lihat-lihat toh. Mau mencembel ya rasa. Jebule dayo iki rek lah. Ketok lagi. Rusak pintu. Apa? Barde barde. Apa? Saya sakit demam barde. Syukur. Barde barde. Apa? Sudah sembuh.
yang judulnya Indah itu loh ya. Coba gini loh caranya. Mendingan gak usah ke dalam.